Sumber daya manusia dimulai dari Kebun Raya Bogor yang didirikan sejak tahun 1817, yang mana semula fungsi kebun raya adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang botani tropis. Kemudian berkembang untuk studi pertanian rakyat bagi bumi putra dan perkebunan milik bangsa Eropa. Pada tahun 1876, Kebun Raya membangun budidaya tanaman atau culture twin di Cikemeh, Bogor dengan mandat untuk melaksanakan tiga fungsi, yaitu penelitian, pendidikan, dan penyuluhan. Dengan berdirinya kantor Departemen Pertanian atau Departemen Van Landbouw pada tahun 1905, penyelenggaraan pendidikan dan penyuluhan pertanian bagi rakyat pribumi menjadi lebih mantap dan profesional. Setelah mendapat dukungan dan persetujuan dari Departemen Pendidikan, Agama, dan Kerajinan pada tahun 1900. Pada periode tersebut, terbentuklah Lembaga Pendidikan Kantor Urusan Sekolah di Surakarta, yaitu pada tahun 1946 hingga 1948, dan selanjutnya diikuti pembentukan Jawatan Pendidikan dan Publikasi di Surakarta dan di Yogyakarta pada tahun 1948 hingga 1949. Setelah Indonesia merdeka, pengembangan sumber daya manusia pertanian diupayakan lebih serius lagi di bawah pembinaan Kementerian Kemakmuran. Tahun 1950, setelah dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, lahirlah Kementerian Pertanian, dan kemudian disusunlah Rencana Kesejahteraan yang dikenal dengan Rencana Kesejahteraan Istimewa atau RKI, yang merupakan gabungan dari Plan Kasimo dan Plan Wisaksono. Pada tahun 1968 hingga 1974, terjadi penggabungan departemen, sehingga susunan organisasi Departemen Pertanian menjadi Menteri Pertanian, Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal Pertanian, Direktorat Jenderal Kehutanan, Direktorat Jenderal Peternakan, Direktorat Jenderal Perikanan, Direktorat Jenderal Perkebunan, dan Bimas. Dengan adanya keputusan Presiden nomor 8 tahun 1972, maka ditetapkanlah nama Badan Pembinaan Pendidikan dan Latihan Pertanian atau BPPLP sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Departemen Pertanian. Sesuai dengan perubahan struktur organisasi melalui keputusan Menteri Pertanian, nama Badan Pendidikan Latihan dan Penyuluhan Pertanian berubah menjadi Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian.
Nama ini digunakan hingga tahun 1998 dan kemudian berubah kembali pada tahun 1999 hingga tahun 2000 menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian atau Badan Diklat. Pada tahun 2000, kelembagaan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian berubah menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan Pertanian atau BPSDMPP. Dan pada tahun 2001, berubah kembali menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau BPSDMP. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan atau SP3K, pada tahun 2010, BPSDMP berubah menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau BPPSDMP hingga saat ini. Sejak tahun 1904, Departemen Pertanian diidentikan dengan Departemen Penyuluhan Pertanian. Hal ini disebabkan karena tugas utama Departemen Pertanian adalah meningkatkan pertanian rakyat pribumi dan melaksanakan pendidikan dan latihan bidang pertanian dan perkebunan. Kegiatan penyuluhan pertanian di Indonesia telah dimulai sejak tanggal 1 Januari 1905 yang pada saat itu dipimpin oleh Menteri Pertanian Profesor Dr. Melchior Throop yang didampingi oleh 5 orang penasehat pertanian sebagai pegawai Departemen Pertanian yang diperbantukan pada Pangreh Praja pada tahun 1908. Selanjutnya pada tahun 1910 dibentuk Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dengan nama Dinas Penyuluhan Pertanian atau Landbouw Voorlichting Dienst. Pada saat itu, penyuluh dapat mengembangkan pola usaha tani melalui hasil-hasil penelitian, terutama dalam kegiatan pengolahan tanah, pengairan, pemupukan, pemakaian varietas, dan benih unggul, serta pemberantasan hama dan penyakit. Dengan pecahnya Perang Dunia Kedua dan Perang Kemerdekaan di Indonesia pada tahun 1942 hingga 1959, sehingga kegiatan penyuluhan pertanian tidak dapat berkembang. Pada periode tahun 1959 hingga 1963, penyuluhan pertanian banyak mengalami perubahan. Pada saat itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang semula berupa Rencana Kesejahteraan Istimewa Pertanian, kemudian berubah menjadi Rencana Kerja Pemerintah dengan nama Pembangunan Nasional Semesta Perencana 1.
di mana program ini menitikberatkan pada gerakan intensifikasi produksi padi yang diberi nama Gerakan Swasembada Beras atau SSB. Melihat kegagalan gerakan swasembada beras pada periode sebelumnya, maka pelaksanaan penyuluhan dikembalikan lagi ke azas semula, yaitu azas sukarela, otoaktivitas, dan demokrasi. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mulai terbentuk pada tahun 1972 dengan nama Badan Pembinaan Pendidikan dan Latihan Pertanian atau BPPLP. Memasuki pelita kedua, kegiatan pengembangan sumber daya manusia pertanian sudah mempunyai arah dan tanggung jawab yang jelas, sehingga BPPLP berubah nama menjadi Badan Pendidikan, Latihan, dan Penyuluhan Pertanian atau BPLPP. Sejak adanya BPLPP, maka didirikanlah Sekolah Pertanian Menengah Atas atau SPMA, Sekolah Peternakan Menengah Atas atau SENAKMA, Sekolah Usaha Perikanan Menengah atau SUPM, Sekolah Pertanian Pembangunan atau SPP, dan Akademi Usaha Perikanan atau AUP. Pada tahun 1976, sistem kerja laku mulai diperkenalkan seiring dengan diterbitkannya SK Menteri Pertanian nomor 664 tahun 1978 tentang Forum Koordinasi Penyuluhan Pertanian antara dinas atau badan atau lembaga di sektor pertanian dari tingkat pusat hingga ke desa. Dengan adanya aturan tersebut, maka Balai Penyuluhan Pertanian menjadi basis atau posko dari kegiatan penyuluhan pertanian lapangan. Keberhasilan sistem laku pada tahun 1979 berdampak pada dilaksanakannya pola insus dan operasi khusus atau OPSUS Tekad Makmur pada tahun 1980. Di sektor pelatihan, dikembangkan pelatihan bagi pegawai pertanian agar lebih terarah dalam memberikan bimbingan dan pembelajaran bagi petani. Pelatihan tersebut meliputi bidang teknis dan administrasi, di mana bidang teknis lebih menitikberatkan pada teknis fungsional dan kejuruan, sedangkan bidang administrasi menitikberatkan pada fungsi manajerial. Salah satu keberhasilan pada periode tersebut adalah tercapainya program swasembada beras pada tahun 1984 dengan menerapkan sistem BIMAS penyuluhan pertanian. Keberhasilan lainnya adalah diterapkannya pola supra insus yang merupakan pengembangan dari pola insus. Pada tahun 1990, nama Badan Pendidikan, Latihan, dan Penyuluhan Pertanian berubah kembali menjadi Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian. Namun demikian, pada tahun 1993, fungsi penyuluhan yang semula berada pada semua Direktorat Jenderal kemudian disatukan menjadi satu
di bawah tanggung jawab Menteri Pertanian langsung, walaupun secara administrasi dibina oleh Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian. Tetapi pada tahun 2000, fungsi penyuluhan di Departemen Pertanian diserahkan kembali ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang telah berganti nama dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian. Titik berat program pengembangan sumber daya manusia pertanian pada saat itu